Saya tak halang pun. Sebab tak lama lagi mesti awak balik punya. Mama, cepatlah bangkanya keluar sekarang. Ketua jabatan dengan saya mana lagi penting? Saya pun nak lari juga. Awak ni menteri bergaduh. Bukan, saya lantik awak jadi menteri pembinaan. Seterusnya, tangki taman bunga. Ia menyembur biji benih bunga yang kecil macam gas dan skrip mata saja jadi taman bunga. Pat air memanjang. Bila dicucukkan ke tanah, ia boleh memanjang jauh untuk cari saluran air ke bawah tanah. Pat gas dan pat pembentuk pun ada. Masa untuk gunakan, kocek penterjemah perisa kicap. Jadi, ceritakan semuanya tentang diri awak tu. Dengar sini! Semua di bawah sana! Sayalah Raja Alam Rodora Zombie! Baik awak semua lepaskan suku ikan itu sekarang! Kalau tidak, saya akan gunakan rokilan untuk jadikan awak semua barbecue nanti, tahu tak? Doraemon! Hari ini saya betul-betul tak tahan! Di sekolah pun saya kena marah, di rumah pun saya kena marah! Benci betul lah! Saya dah nekat nak lari dari rumah! Macam tu aja. Jangan halang tau. Sia-sia aja kalau awak halang. Sebenarnya, dah lama saya fikirkan senyap-senyap. Saya nak cuba hidup sendiri tanpa bantuan apa-apa dari orang lain. Apa yang diperlukan untuk terus hidup? Cuma perlu tiga benda ni aja. Pakaian, makanan dan juga tempat tinggal. Oh, ya. Yeah. Mari kita pergi ke zaman yang tidak ada orang pula nak tak? Jepun ni pun mesti ada zaman waktu tak ada orang juga kan? Kalau kita pergi ke zaman tu, seluruh Jepun ni milik kita semua. Menteri Haiwan? Doraemon pun memainkan saya juga. Oh ya! Yeah. Saya akan buat semua orang akan kagum dengan saya nanti. Drago tu, dia kuat makan. Jadi tolong elakkan dia makan banyak. Kuri pula suka kutip ranting pokok yang dibaling. Lepas tu, Pega tolong. Tolong buruskan badan dia setiap malam. Saya bukanlah nak lari pun dari rumah. Tapi kehendak mama saya buat saya tertekan. Macam mana kalau ada taman bunga di sekeliling tasik? Pelik, lembir batu ni ringan betul lah. Dah hampir nak siap saya buat. Nampaknya awal betul pucuknya tumbuh. Kan bagus kalau hujan turun dekat sini nanti. Mama saya kata anak yang tak patuh bukan anak dia. Janganlah takut. Di sini tak ada sesiapa akan bahayakan awak. Luka awak ni masih belum pulih lagi. Bertenang dan berehat ya. Tunggu sekejap tau. Nah, sup yang suam untuk awak. Bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, semuanya mama, bahasa saya belajar. Saya faham tu. Itu. Awak tak rasa pelik ke macam ni? Lagipun tanah ni sebenarnya wujud sejak lahirnya bumi ni 46 juta tahun yang lepas. Betul tak? Kenapa manusia yang muncul lepas tu boleh bagikannya sesuka hati pula? Ni tak sesuai untuk Nobita. Awak selalu biarkan bunga layu kan? Saya pula boleh masuk rumah. Tapi dengan syarat kena baca satu buku Perancis dulu. Kalau nak makan, makan jaya. Ini sedap. Sunyi otak gue. Teruk betul lah, Mama. Nak kena jaga kedai lagi, campur rumput lagi. Saya ni bukan hamba Mama, tahu tak? Mama ni kejam. Doraemon, awak tak tahu ke? Awak ni kan robot di masa depan. Kerja gunakan tenaga serahkan je lah pada saya. Tak puas hati ke? Saya tak nak balik lah. Susah-susah kita dah jadi bebas macam ni. Kenapa kita mesti balik ke rumah pula? Kalau tak nak, saya tinggal seorang je kat sini. Diamlah. Baiklah, kalau macam tu saya tak kisah. Dengar sini, hal ni rahsia kita aja tau. Siapa yang pandai bocorkan, saya akan belasah dia nanti. Gah! Huga! Apa awak faham cakap saya ke? Nama saya sebenarnya Kukuru, dari suku Hikari, anak lelaki Tajikara dan Koyami. Bila saya nak balik ke kampung, saya disedut ke dalam lubang di langit. Dari dulu mereka bermusuhan dengan kami. Kemana saja kami pergi, mereka pasti akan kejar. Awak ingat kami boleh menang ke?
Mereka ada sekutu yang sangat-sangat menggerunkan. Dia raja roh yang tak mati. Namanya Giga Zombie. Ini wisel saya. Ia dibuat daripada tulang rusa. Dulu saya gunakannya untuk panggil roh. Anak serigala yang saya pelihara dulu. Dia comel dan sangat rapat dengan saya. Satu hari tu, kami satu kampung berpindah. Sebab tak ada lagi haiwan yang boleh diburu di situ. Bila kami terjumpa sekumpulan mamut, kami menjerit kuat dan kepung mereka ke dalam lumpur. Kami dan mamut tu semua masing-masing bersabung nyawa. Suasana jadi sangat huru-hara. Kemudian, baru saya perasan roh pun dah hilang. Mungkin dia dipijak mamut. Mungkin juga dah tenggelam dalam lumpur. Susah nak akui silap kita, kan? Walaupun macam tu, setiap hari saya akan tiup bisel ni. Kemudian, satu hari selepas sebulan berlalu, dengan badannya yang cedera dan penuh dengan lumpur, dengan pantas ia datang melompat ke dada saya. Setiap haiwan ada perasaan yang tajam untuk cari tuan yang memeliharanya. Sebab tu, awak dan haiwan-haiwan awak pun sama. Kan? Nobita! Banyak kali Mama dah ajar tapi kenapa gagal lagi macam ni? Tahu tak betapa malunya Mama bila cikgu kamu telefon siang tadi, ha? Lagi satu. Yang ni gambar apa? Jawapan kamu biarkan kosong. Tapi contengan kamu tetap buat juga. Ni Pegasus. Dengar sini. Inilah jadinya bila kamu asyik berangan aja sepanjang masa. Mulai hari ni jangan main di luar. Jangan tidur siang. Komik dan TV pun tak boleh juga. Kamu pergi mana balik lewat macam ni, ha? Basuh tangan kamu. Dah pergilah makan di bawah cepat. Kalau tak makan nanti Mama simpan, faham? Saya makan, saya makan! Nobita. Dia tak lari dari rumah lagi? Mana boleh macam tu? Ketua jabatan Papa pergi melancong. Jadi dia minta Papa jagakannya. Lari dari rumah. Papa pun dulu pernah buat juga. Janganlah risau. Dah gelap nanti. Baliklah mereka. Kalau selalu dalam sangka pun, mesti susah bernafas, kan? Sayalah Suci Dama, hamba Tuan Giga Zombie yang setia. Berdebah punya pulang. Awak masih tak faham lagi ke dengan kuasa saya ni? Musang berdebah lagi tak guna. Siaplah awak, nanti saya kerjakan. Pergi dulu, jangan risaukan saya. Ini memang betul-betul kampung kami. Tuan Dora Zombie, inilah hasil buruan yang pertama dari tanah ni. Kalau sudi, silalah jamu selera. Bila Tuan Dora Zombie tak ada, kami rasa sunyi sangat. Selamat datang, Dora Zombie. Bilik ni ialah tempat suci yang tiada siapa boleh masuk. Tapi sebagai menghormati keberanian awak, saya berikan awak masuk. Kunci masa tu sudah saya bukakan. Pandai betul awak menega. Tapi panggilan penjenayah tu dah melampau awak tahu. Saya ini sebenarnya dewa yang mentadbir sejarah. Saya datang menakluk orang primitif yang tak berakal untuk padamkan sejarah yang terlalu sangat tercemar. Sebab itulah saya bina pengkalan rahsia di bawah tanah ni. Supaya polis masa yang tak guna tu takkan langsung dapat mengesat saya. Lihatlah alat pemusnah hyperruang. Hasil kajian, saya dapati ia seramik yang ada memori bentuk. Ia logam yang setiap molekulnya ingat susunan masing-masing. Ia ada kebolehan untuk bagi diri sendiri. Nanti saya kaji dengan lebih lanjut, ya. Pendek saya, saya abang. Mengikut kajian, saya dapati Suci Dama tu dibuat pada abad ke-23. Jadi saya jangkakan ia mesti penjenayah ruang masa. Giga Zombie, kerana cubaan merosakkan sejarah, awak ditahan. Cik Nobita? Ya. Awak tuan kepada 3 ekor haiwan tu, ya? Saya minta maaf. Tapi mereka perlu dibawa ke Taman Safari Imajinasi. Sebab haiwan fantasi tak boleh wujud dalam mana-mana zaman pun. Baiklah. Saya akan sampaikan pesan nanti.